Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Abik. Hai, dan saya Diki. Kami adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Diki, kayaknya untuk kali ini ya, pembahasan kita rada berat loh. Wah, jangan berat-berat Pak Abik. Ya. Cukup berat badan saya aja yang naik. Tapi kalau pembahasan mah harus yang ringan-ringan. Oke. Pak Diki, tahu nggak sih kalau misalnya makin tinggi minus seseorang, ternyata risiko untuk mengalami penyakit mata di kemudian hari itu lebih tinggi loh. Pernah dengar sih Pak B, jadi ada beberapa penelitian yang udah banyak dilakukan terkait miopia atau rabun jauh nih Pak B. Kalau minusnya nambah-nambah terus tuh ada beberapa penyakit mata yang bisa kita derita gitu ya, dan resikonya akan meningkat seiring pertumbuhan minusnya tadi. Kalau kita biarkan saja, dan keluhan ini, penyakit ini akan muncul di kemudian hari saat kita dewasa atau menjelang tua gitu Pak B. Oke. Jadi makanya kita itu nggak henti-hentinya selalu promosi kesehatan, bagaimana mencegah biar mata tuh nggak cepat nambah, karena memang ada 4 penyakit yang nanti kita akan bahas yang berisiko saat minus kita tinggi nih Pak Diki. Oke, coba kita kupas satu persatu ya. Silakan, teman-teman sekalian, mungkin belajar juga sedikit tentang mengenal istilah-istilah penyakit mata sambil kita renungkan ya kira-kira kita ada di mana positioningnya gitu Pak B. Ya. Betul. Yang pertama adalah penyakit glaukoma. Teman-teman pernah dengar nggak istilah glaukoma ya? Nanti mungkin kalau baca artikel atau lihat di website bisa di browsing sendiri. Yeah. Glaukoma itu adalah kehilangan lapang pandang, Pak Abi. Yeah. Jadi kenapa lapang pandangnya bisa hilang? Biasanya lapang pandang ini hilang dari pinggir awalnya. Yeah. Jadi si penderita glaukoma ini kebanyakan tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang mengalami pengurangan lapang pandang. Betul. Makanya glaukoma ini disebut dengan si pencuri penglihatan. Yeah. Gitu. Nah, glaukoma ini terjadi akibat saraf-saraf yang ada di retina mata kita Pak B itu lama-lama banyak yang mati gitu. Iya. Kalau banyak saraf-saraf penglihatan yang mati, tentunya lapang pandang kita akan berkurang. Salah satu penyebabnya adalah tekanan bola mata yang tinggi pada mata kita. Iya. Nah, ternyata dari banyak penelitian yang sudah dilakukan, miopia atau rabun jauh juga turut menjadi salah satu faktor yang memperparah terjadinya glaukoma Pak B. Iya. Nah, Pak Abi gimana? Datanya berapa banyak sih risikonya? Ini dari jurnal yang kita lihat di tahun 2020, ternyata untuk minus 1 sampai minus 3 saja, risiko untuk mengalami glaukoma itu sebanyak 2,3 kali dibandingkan orang yang matanya normal. Wah. Nah, semakin bertambah kalau minusnya makin tinggi nih Pak Diki, mulai 3 sampai 5 ini hingga 3,3 kali lebih berisiko dibandingkan orang matanya normal. Bahkan untuk minus tinggi juga sama, sampai minus 7 itu risikonya sama, 3,3 kali. Sehingga kalau glaukoma ini nggak ditangani dengan lebih awal Pak Diki. Miopia maksudnya ya. Miopia nggak ditangani lebih awal itu akan muncul glaukoma yang akan menimbulkan kebutaan. Serem juga Pak Abi ya. Ya. Dan ternyata teman-teman glaukoma ini belum ada obatnya loh Pak Abi. Jadi once kita kehilangan lapang pandang, yang hilang itu nggak akan bisa balik lagi. Yeah. Tapi tindakan medis yang ada sekarang hanyalah sifatnya untuk menahan supaya tidak menjalar lebih luas. Nah, tapi yang paling baik tentunya preventif dong. Mumpung mata kita masih sehat, kalau kita hanya sekedar minus matanya, nah take action dari sekarang gimana supaya minusnya tidak nambah. Kan gitu Pak B ya? Betul. Sehingga resikonya bisa turun gitu ya untuk terjadinya glaukoma. Yang kedua, penyakit yang sering kita dengar adalah katarak. Katarak sendiri adalah penyakit mata yang ditandai dengan kekeruan lensa mata sehingga penglihatan menjadi kabur. Biasanya Pak Diki, katarak ini untuk orang-orang yang lanjut usia. Tetapi ternyata kalau matanya minus tinggi itu berisiko untuk mendapatkan katarak lebih awal, lebih dini. Ya, jadi di data jurnal ini Pak Diki, itu kalau katarak itu minus 1 saja itu berisikonya 2,1 kali lebih berisiko terkena katarak dibandingkan mata normal. Okay. Dan semakin bertambah minusnya, minus 3 menjadi 3,1 kali, dan minus 5 itu menjadi 5,5 kali lebih beresiko dibandingkan orang mata normal. Nah, katarak ini umumnya bisa terjadi di satu mata, atau bisa juga di kedua sekaligus. Keluhannya ditandai dengan ini Pak B, kalau ngeliat tuh seperti dibalik kabut, berasap, gitu, yang lama-lama makin keruh. Nggak ada cara lain dengan operasi, selain dengan operasi Pak B. Jadi kristalin lensa atau lensa matanya diganti dengan lensa IOL atau intraocular lens, yaitu lensa mata buatan gitu Pak B. Betul. Jadi serem juga nih, biasanya saya ngehnya
katarak terjadi pada orang tua gitu ya. Ternyata datangnya bisa duluan, resikonya bisa meningkat kalau kita menderita miopia atau mempunyai minus yang semakin meningkat gitu Pak Bir. Nah, berikutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan kenaikan miopia adalah retinal detachment nih Pak Abi. Ya. Jadi dari namanya aja udah serem nih, retinal detachment artinya sobekan retina atau lepasnya retina dari dinding bola mata kita Pak Abi. Ya. Nah, jadi sekedar informasi teman-teman ya, retina ini adalah satu lapisan yang berada di belakang mata yang fungsinya menerima cahaya. Retina ini berisi saraf-saraf penglihatan dan juga pembuluh darah. Nah, dia menerima cahaya layaknya layar pada proyektor Pak B. Jadi kalau misalnya kita kuliah kan dulu ya ada proyektornya tuh. Kalau proyektornya sobek berarti kan kita tidak bisa melihat gambar apa yang disorot. Jadi logikanya kalau retina kita rusak ataupun sobek, kita tidak bisa menerima sinar dengan baik. Nah, retinal detachment ini walaupun bisa diatasi dengan tindakan operasi ataupun dengan laser, tapi tetap saja tidak bisa mengembalikan fungsinya secara utuh seperti sedia kala Pak B. Jadi sebisa mungkin sobekan retina ini harus dihindari, yaitu salah satunya adalah dengan mengontrol laju kenaikan miopia nih. Karena menurut data yang sudah banyak dilakukan riset-risetnya adalah resikonya sangat tinggi nih Pak B. Terjadi miopia, terjadinya retinal detachment karena miopia yang terus-terusan menambah. Ya benar Pak Diki, jadi kalau untuk miopia tinggi itu paling sering memang kejadian retinal detachment ini karena Pak Diki sampaikan tadi, karena minusnya makin tambah, berarti panjang sumbu bola mata juga makin tambah, sehingga ketarik retinanya. Sehingga Pak Diki di minus 1 sampai 3 aja resikonya 3,1 kali lebih beresiko dibandingkan mata normal. Minus 3 sampai minus 5 itu 9 kali lebih beresiko. Minus 5 sampai minus 7, 21,5 kali beresiko. Dan yang paling serem adalah minus 7 ke atas nih, minus-minus tinggi itu 44 kali lebih beresiko dibandingkan orang mata yang normal. Jadi beneran, kita itu untuk minus tinggi sangat concern di retinal detachment ini Pak Diki. Ya. Terutama juga untuk yang ibu hamil Pak Diki ya. Jadi ibu hamil jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter mata sebelum melahirkan untuk mendapatkan informasi apakah kondisi retinanya bagus apa enggak untuk melahirkan secara normal. Ya biasanya kalau melahirkan secara normal kan harus mejen gitu ya. Itu resiko tinggi untuk terjadinya sobekan retina Pak Abi. Oke, nah Pak Diki yang berikutnya adalah masih di retina, ini juga sangat berisiko kalau untuk orang-orang yang minus tinggi mengalami hal ini di kemudian hari. Namanya adalah myopic maculopathy. Jadi myopic maculopathy ini muncul biasanya untuk minus-minus 6 ke atas nih Pak Diki. Ya, mengalami komplikasi daerah makula. Makula ini daerah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan tengah, penglihatan sentral. Jadi terbayang Pak Diki kalau maculopathy miopia ini itu timbul itu bagian makulanya itu sel-selnya mati sehingga tadi Pak Diki bilang retina menangkap cahaya itu nggak bisa ditangkap karena gelap. Padahal sehari-hari kita banyak melihat pakai penglihatan tengah. Betul sekali Pak Diki. Dan resikonya lumayan tinggi untuk minus 1 sampai minus 3 itu muncul myopic maculopathy ini sampai 2,1. Yang lebih serem lagi Pak Diki itu kalau minus 5 ke atas itu sampai 40,6 kali lebih berisiko myopic maculopathy ini. Bahkan sampai minus 7 itu hingga 126 kali lebih berisiko, hampir 127 kali. Artinya memang selain tadi Pak Diki mengatakan retina detachment yang paling sering muncul, yang paling sering berisiko di kemudian hari untuk orang minus tinggi adalah myopic maculopathy ini. Jadi itulah teman-teman, kita sharing informasi ini bukan berarti untuk nakut-nakutin, benar nggak Pak Abe? Tapi ini adalah untuk pengetahuan dan wawasan kita. Supaya kedepannya untuk jadi bahan renungan kita, apakah ada cara untuk menekan laju pertumbuhan miopia sehingga resiko penyakit mata yang tadi kita jelaskan itu bisa terhindar dari kita semua, kan gitu Pak Abe? Ya, dan untuk menjaga agar anak-anak kita di kemudian hari tidak berisiko mengalami penyakit tadi, sekarang sudah tersedia di Optik Melawe adalah lensa Rodenstock Micon. Lensa Rodenstock Micon ini Pak Diki, selain fungsinya untuk mengurangi tajam penglihatan, juga menjaga pertumbuhan bola mata, panjang bola mata Pak Diki. Sehingga risiko tadi retina detachment dan myopic maculopathy ini jauh lebih berkurang. Jadi lensa Rodenstock Micon ini sudah terbukti
ya, secara klinis bisa menghambat hingga 40% pertumbuhan miopia. Oke, menarik sekali Pak. Ya. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu untuk sharing ilmu dan informasi kita hari ini. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan, silakan datang saja ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik.